Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ni saya nak bawa korang semua tengok saya post barang dekat Thailand, guys. Sekarang ni kita ada dekat Thailand post. Dia sama dengan apa nama ni, dengan post Malaysia lah. Dia ada EMS dan sebagainya. Dia bukan orang panggil macam JNT ataupun Flash ataupun Kerin dan sebagainya. Tapi ni untuk orang panggil dia macam kerajaan punya lah. Okay, ni barang saya hari ni. Saya nak post ada dua barang. Ni satu dan ni satu. Saya nak post satu untuk ke mana eh? Dekat apa nama ni? Dekat Hua Hin satu. And then lagi satu dekat dengan apa nama ni? Payau. Dekat dengan Chiang Mai, guys. So jauh lah. Tapi walaupun jauh, dekat sini kita boleh sampai lebih kurang 3 hari. 2 hari lah, maksudnya 2 malam. 3 hari 2 malam. Tapi untuk area Hua Hin, area apa ni, bawah Bangkok ni, dia biasanya boleh sampai dalam 1 hari. So kita post hari ni, esok dah boleh apa ni, diorang dah boleh terima lah. Inilah suasana dekat sini, guys. Itu sebelum COVID, saya biasa post biasanya 3 kali seminggu. Tapi untuk sekarang ni sikit, biasanya sekali seminggu. Sebabnya customer dah tak ada. Lepas tu kita dah cuti lama. Okay, jadi post macam biasa, timbang dulu. Tapi untuk post ni dia tak ada ukur lah. Tak ada ukur panjang, pendek, lebar apa semua tak ada. Tapi kalau JNT, Keri apa semua, Flash, dia ukur. Dekat sini dia tak ukur. Untuk ni barang ni lebih kurang 5.5 kg. Harga dia kejap lagi kita tengok. Okay, guys, sekarang kita dah siap. Dah dapat resit. Jadi untuk barang tadi yang kecil tadi 42 baht, 42 baht lebih kurang lah, kita letak RM5.5. Lepas tu untuk apa nama ni, yang panjang besar kedabak tadi 5.5 kg, tu bukan 6.790 kg, guys. Harga dia semua 180 baht. Kejap. 180 baht. Kejap. So, jadi semua itulah 180 baht je untuk barang besar panjang tadi. Okey, geng. Jadi setakat ni saja untuk video kali ni. Yang mana suka dengan video ni, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe channel. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.